buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini dia. Ini kita biarin yang belum masak. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Lihat nih strawberry-nya guys, kecil-kecil banget. Nih, hujan kuat kemarin ya, jadi banyak kotoran ini, perlu dicuci ya. Terus ini macam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini dia. Ini kita biarin yang belum masak. Ini mint, mint ke asas banyak banget. Kita lihat di situ kemarin dimakan sama si Tupa ya. Mama. Yes, babe. A perfect sword weapon. What kind of weapon? Alright, sekarang kita mau petik cabai. Cabai. Oh, cabenya merah-merah, cabai kecil banget ya. Tapi dia pedes guys, pedes banget. Tuh, kayak cabai hiasan sih, katanya cabai Thailand ya. Tuh, nah ini dia. Ada strawberry, ada cabe, ada terong, ada timun, macam-macam pokoknya ya. Alright guys, ini kayaknya sampai sini dulu petik-petiknya ya. Tuh labunya khas banyak tuh. Lain kali gak saya selanjutkan vlog lain kali, dan semoga kalian selalu sehat walafiat dan God bless you. Salam hangat dari Amerika. Ini biji sawi pada tumbuh sendiri. Kak Sas nggak kasih itu ya, nggak disebarin juga. Dia tumbuh sendiri karena ada pohonnya kemarin ya. Ini itu dia. Jadi kalau kalian ada biji baik, kalian nggak pernah tahu berapa biji itu akan berlipat ganda ya. Ada tomat pir guys sedikit sebelum Kak Sas tutup vlognya, kameranya. Kak Sas mau tunjukkan kalian tomat pirnya tahun ini nggak berhasil tuh, udah jatuh. Sebenarnya dia nggak akan bakal merah sih, jadi kuning-kuning kayak gini. Nah udah,